dokter ini galak banget ini. Kamu banget. Ini ada gilanya dia. Ya. Kok nantang-nantang pula mukul-mukul mobil orang. Ini dia orangnya ini. Siapa lo ya? Ini ha. Takut. Ini. Dada. Ay, kami bukan takut. Kau gila kau ya, ih. Gila kau ya. Apa kau? Udah pada. Apa? Apa? Oh, ini pembobolan. Apa kau? Mobil orang. Ini sih namanya. Kamu punya karakter, kamu seorang dokter. Saya punya karakter, tapi jangan diganggu, bilang ke bos kamu. Kamu. Ih, gila ya, ih. Ini gila. Inilah gila. Tengok dia. Begini karakter kamu seorang dokter. Ih, orang mulai gaji. Sana kamu pakai. Eh, kamu jangan nantang nantang gitu dong. Ih, gila kamu yang memukul-mukul orang ini dokter. Iya. Ya Allah, kok dokter kok kayak gini banget ya? Eh, ini ya. Murid terbaik aku malah itu salam ya, kan baik ya. Kenapa semalam itu? Hah? Ah, malu lah kita, pakailah masker. Mana pakai masker lu? Pakai apa masker lu? Coba. Inilah nih, kuas baik ini. Mana yang kalian ini? Hah. Pin, cerita dulu Pin. Gimana semalam? Jadi kayak mana sih sebenarnya? Di situ. Ini parkir situ, oke. Okay. Di kosan lagi, akhirnya Philip pindah paralel di sini. Jadi space banyak di kamera itu tetap di sini, lihat ada space banyak untuk berada di sini. Dia masih mau klakson lagi. Oh, jadi pertama Vini di sana, di klakson, terus Vini pindah parkir, di klakson lagi? Kayak orang rusuh gitu. Oh. Vini tanya baik-baik. Iya. Tidak menemukan jawaban yang pas, masih banyak alasan-alasan dan sombong. Saya mau check up di teman istri saya. Begitu mau masuk ke dalam, mobil ini di luar. Parkiran? Mau masuk ke parkiran rumah sakit Pringgaji. Dia ngelonong masuk, cerah. Langsung malam, dan saya mau masuk ke dalam parkiran. Dia menghalang jalan, tidak bisa lewat. Saya tunggu 3 menit, saya kelesan. Tin! Saya tunggu lagi. Sekali lagi, tin! Dia keluar, langsung main pukul. Buah, buah, buah! Kalau nggak bisa jalan di sini, putar kau dari sana. Masya Allah, istighfar deh, istighfar. Ya Allah, bulan puasa. Kalau dipukul-pukul gitu, ditunjangnya istri spontan ambil apa? Kamera. Ini kok stres kamu, kata sendiri. Kenapa galak banget nih dokter di WA? Nah, karena di video kan istri saya, dikejarnya. Ke samping, dia buka pintu, ditarik, dijambaknya. Ditunjangnya, dipukulnya. Ini memar, kan? Tangannya memar sebelah kiri. Pariknya gitu, puasa. Oh, ini pemukulan. Saya lari ke samping, saya relai. Dek, kenapa begini? Sabar kamu, sabar. Kamu seorang dokter loh. Harusnya punya karakter yang begini. Siapa kamu? Saya kan. Emang kamu siapa? Siapa bos kamu? Apa jabatan kamu? Ya Allah. Akhirnya, saya sampaikan ke teman-teman saya. Wah, ini bagaimana? Akhirnya, kita buat laporan. Laporan, menelayar saya di Polsek, ya? Medan Timur. Saya Medan Timur dan sudah prosesnya. Nah, ternyata sahabat-sahabat saya, kan saya ini banyak orang di belakang saya, anak selaku. Akhirnya, setelah itu, wah ini gak bisa. Saya tidak tahu ternyata viral ini jadinya. Saya gak tahu teman-teman jadi viral. Mana-mana saya betul-betul istri saya sampai sana shock, trauma.